Langkah kerajaan menambah bilangan hospital untuk rawatan kes COVID-19 seperti dinyatakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas disambut baik rakyat sekaligus mengawal penularan jangkitan wabak pandemik itu. Setakat ini, 26 buah hospital kerajaan dan pusat perubatan universiti mempunyai keupayaan untuk mengendali kes COVID-19, termasuk kerjasama hospital swasta, hospital bawah Kementerian Pertahanan dan hospital universiti. Bagus sebab kita dah terlampau, kita dah dapat asingkan pesakit-pesakit ni tau. Jadi tak adalah pesakit yang masalah lain dengan yang virus ni bercampur. Sangat-sangat baik, sangat-sangat setuju. Pada pendapat saya, memang bagus untuk penambahan hospital yang khas saja untuk pesakit COVID-19 ni. Sebab yang bagusnya orang awam akan keliru untuk pergi menuju ke hospital mana. Dia akan menuju ke hospital yang dikhaskan saja dan tak akan bercampur dengan penyakit-penyakit lain supaya mengelakkan penyakit itu tersebarlah. Okey, sebab nanti orang ramai baik tahu pesakit apa tu hospital yang ada tu banyak dan dia orang akan terus dapatkan rawatan ke hospital dan tak akan rasa risau. Selain itu, sebanyak 57 hospital kerajaan dan 170 klinik kesihatan di seluruh negara kini bersedia melaksana saringan kesihatan ke atas mereka yang bergejala penyakit COVID-19.